Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama MM Bedowi dalam mengintip pekarangan. Untuk kesempatan kali ini saya videokan kepada teman-teman semua, yaitu tanaman kaktus koboi dan kaktus duri kuning. Yang mana tanaman ini, tanaman duri kuning atau kaktus duri kuning, di stekan ke dalam kaktus koboi sebagai tanaman induknya. Dapat teman-teman lihat, yaitu tanaman kaktus koboi menjadi induk tanaman kaktus duri kuning. Tanaman kaktus duri kuningnya menjadi tumbuh lebih besar. Ini dapat Anda lihat, para YouTuber semua, para teman-teman YouTube, dapat Anda lihat tanaman kaktus duri kuning menjadi tumbuh besar daripada biasanya. Sangat unik dan dapat dikembangbiakkan untuk memperbesar atau tanaman kaktus duri kuning bisa tumbuh lebih besar daripada biasanya, yaitu seperti ini. Tanamannya tumbuh kecil dan tumpuk menumpuk akan menjadi besar. Namun untuk lebih cepat besarnya dapat stekan dengan tanaman kaktus koboi. Teman-teman semua, cara penyetekannya yaitu cukup kaktus koboi sebagai indukannya cukup dibelah seperti ini, dan kaktus duri kuning bisa Anda potong runcing dan diselipkan ke dalam kaktus koboi sebagai indukannya. Cukup ditutup dengan plastik, nanti semakin lama akan merekat sendiri dan mencari makan atau mengambil makan dari indukannya, yaitu tanaman kaktus koboi. Ini sekedar review contoh cara menyambung kaktus koboi dengan kaktus duri kuning supaya tumbuh lebih besar seperti yang dapat Anda lihat di dalam video ini. Dan teman-teman, review tentang penyetekan kaktus koboi dan kaktus duri kuning yang biasanya kaktusnya tumbuh kecil. Kaktus duri kuning ini kecil-kecil seperti ini, kecil. Bila distekan dan udah tumbuh, akan menjadi lebih besar dan dapat menjadikan koleksi di tanaman hias pekarangan-pekarangan Anda. Masih bersama MM Bedowi dalam intip-intip pekarangan. Kita lihat uniknya penyetekan kaktus duri kuning dengan kaktus koboi. Ini kaktus koboinya sedang berbunga nih. Bunganya mirip dengan bunga wijaya kusuma, mekar dan hanya tahan sehari. Ini masih kuncup, belum mekar. Ini keluar 4 bunga. Dan bunganya yang udah busuk akan mengeluarkan buah mirip buah naga, nanti akan merah namun kecil-kecil. Demikian kawan-kawan, terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa yang belum untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Masih bersama MM Bedowi dalam intip-intip pekarangan. Demikian, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi atau tambahan koleksi di tanaman hias di rumah-rumah Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya pertanian Indonesia.